Saudara, tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meminta menteri dari Kabinet Jokowi bisa dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Ketua tim hukum Amin, Ari Yusuf Amir, mengatakan timnya akan meminta majelis menghadirkan menteri seperti Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Ari mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa bersaksi soal penggunaan anggaran. Sementara Menteri Sosial Tri Risma hari ini bisa bersaksi menjelaskan soal penyaluran bansos. Ari bilang, bisa tidaknya menteri dihadirkan sebagai saksi akan tergantung pada majelis hakim. Negara kita evaluasi bulanan. Menerima atau tidak? Karena kami tidak punya kemampuan untuk menghadirkan menteri-menteri tersebut. Tapi paling ini hal yang penting sebetulnya untuk sebetulnya membuka cerita fakta sebenarnya bagaimana tentang misalnya Menteri Keuangan, penggunaan anggaran negara kita. Bagaimana tentang Menteri Sosial, penyaluran bansos-bansos kita. Itu penting sekali sebetulnya supaya masyarakat tahu dan kita betul-betul bisa memahami secara utuh dan sehingga yang tadi kami sampaikan di awal tentang terjadinya pengkhianatan konstitusi, MK sebagai penjaga konstitusi kita dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.